Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita syukuri kenikmatan itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan dengan tema sholat duha. Adapun judulnya adalah rutinkan sholat duha dan tinggalkan tidur seperti ini agar rezeki tetap lancar. Mengapa demikian? Karena yang namanya sholat duha itu akan mendatangkan rezeki, sementara tidur yang kami maksud di sini ini akan menghambat rezeki. Maka jika sudah rutin sholat duha, lanjutkanlah, insya Allah rezeki akan selalu lancar. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab An-Nuraini Fislahiddaroni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, sholatul duha tajalibur rizqo wa tungfil faqro wa la yukhafidu ala sholatihi duha illa awabun, yang artinya sholat duha mendatangkan rezeki dan menolak kepakiran, dan tidak ada yang akan memelihara sholat duha kecuali orang-orang yang bertaubat. Itu salah satu keutamaan dari sholat duha, dari sekian banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari Allah melalui wasilah sholat duha. Lalu bagaimana dengan hubungan tidur? Ternyata tidur itu ada yang berpahala dan ada tidur yang justru menghambat rezeki. Tidur yang berpahala yaitu tidur dengan niat mensyukuri nikmat Allah, kemudian berniat untuk memanfaatkannya setelah hilang capeknya untuk beribadah kepada Allah. Itu tidur yang mendatangkan pahala. Sementara ada tidur yang dilarang oleh Rasulullah dan dibenci oleh Allah. Untuk itu, jika Anda sudah rutin berduha, maka janganlah Anda lakukan tidur seperti ini karena akan mengganggu pahala yang kita dapatkan dari sholat duha. Adapun tidur yang tidak dianjurkan, ya, yaitu yang pertama disebut di dalam satu hadis Nabi yang berbunyi as-subhatu tudhibur rizqo, yang artinya tidur di waktu pagi itu menghilangkan rezeki. Jadi ketika kita disuruh intisar, kita disuruh untuk melakukan ikhtiar mencari rezeki, tetapi kita justru tidur, maka secara logika saja sudah tidak akan mendapatkan rezeki karena tidak bekerja. Ya. Maka janganlah tidur di waktu pagi, apalagi setelah sholat duha sampai dengan zuhur. Jangan tidur. Kemudian yang kedua, tidur yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah, yaitu Rasulullah bersabda hadhihi doj'ah yabghaduhallahu wa rasuluh, yang artinya tidur demikian ini atau tertelungkup atau ungkep-ungkep dalam bahasa Jawa, dibenci Allah dan Rasulullah. Jadi, biasakan untuk tidur dengan posisi tidak tengkurap. Ya, karena itu
menurut sebagian ulama adalah tidurnya setan, dan itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tidur yang tidak dianjurkan yang akan mengganggu pahala sholat duha, yaitu tidur sebelum menunaikan sholat isya. Ya, jadi ini juga tidak baik menurut Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelahnya. Jadi antara waktu maghrib dan isya itu, kalau kita tidak bisa menggunakan untuk beribadah dengan banyak berdoa, janganlah untuk tidur. Juga setelah isya itu juga tidak dianjurkan untuk melakukan banyak bicara yang tidak jelas juntungnya. Ya, nah, mudah-mudahan dari tiga hal itulah kita akan mendapatkan pahala yang utuh, karena tidak akan diganggu dengan aktivitas-aktivitas yang mengurangi nilai pahala dari apa-apa kebaikan yang kita kerjakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.